Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan, mereview sekaligus tes ya, untuk produk Behringer, produk dari Behringer yaitu dengan tipe FBQ 1000. Jadi ini adalah sebuah alat atau prosesor, dia anti feedback ya, anti feedback. Feedback destroyer FBQ 1000 dari Behringer. Jadi ini bukan penghilang feedback, tapi dia hanya bisa mengendalikan atau mengurangi efek dari sebuah feedback pada mikrofon. Jadi dia tidak mencegah terjadi feedback, tapi dia hanya bisa mengurangi. Jadi waktunya kurang lebih 1 sampai 3 detik feedback dia akan teredam. Dan di alat ini itu juga ada beberapa banyak settingan atau preset-preset yang sudah disediakan di alat ini. Nah, nanti kita akan coba untuk beberapa settingan yang akan saya coba. Nanti coba kita nyalakan dulu. Ya. Nah, seperti inilah tampilan jika sudah dinyalakan. Ini settingan awal atau settingan dari pabrik ya. Baik teman-teman, di sini ada lampu indikator untuk apa namanya, untuk inputnya, lampu LED indikator input LR kanan kiri. Kemudian lampu yang kedip-kedip di sini yang warna merah ini adalah filternya. Jadi nanti setiap preset atau setiap settingan itu ada banyak filternya. Nah, untuk yang atas ini untuk yang L, kemudian yang bawah itu R. Jadi nanti di setiap filter 1 sampai 12 di masing-masing filter itu nanti juga ada settingan atau menunya. Kemudian di sini ada apa? 7 segment ya, atau tampilan LCD kecil. Ini 7 segment sebenarnya. Ini adalah display untuk menampilkan settingan atau preset atau isi filter nanti tampil di sini. Kemudian di sini ada jog wheel untuk merubah parameter atau merubah settingan. Kemudian di sebelah kanan lagi di sini ada filter select untuk memilih filter. Kemudian di sini ada filter mode. Di sini ada engine L, engine R. Ini nanti bisa disetting satu persatu kanan dan kirinya, atau nanti bisa disetting bersamaan atau di couple dengan caranya itu ditekan tahan, kemudian dipencet yang atas. Nah, ini nanti settingan yang kanan dan kiri nanti akan sama ya, karena ini udah di couple gitu. Kalau mau untuk melepaskan couple lagi gimana caranya? Nah, untuk melepaskan kita tekan bersama-sama seperti ini. Nah, ini udah terpisah ya. Jadi untuk LR-nya udah terpisah. Kemudian di sini ada frekuensi. Jadi alat ini selain untuk untuk mengendalikan feedback, alat ini juga bisa difungsikan sebagai parametric equalizer ya, parametric equalizer. Kemudian di sini di tombol bawahnya ini ada fine 1/60 oktav. Kemudian ada bandwidth. Nah, kalau di equalizer itu kan kita bisa setting bandwidthnya. Kemudian ada gainnya, mau ditambah atau dikurangi nanti dari sini. Kemudian nah di sini ada in out. In out ini artinya bypass ya sebenarnya. Ini misalkan kita udah setting equalizernya, kemudian kita nggak mau pakai, jadi tanpa equalizer nanti untuk membedakannya nanti tekan di sini. Jadi ini tanpa equalizer misalkan, kemudian kita tekan lagi ini melalui alat ini. Jadi tanpa equalizer dan melalui equalizer dengan alat ini. Kemudian di sini ada store. Store ini untuk menyimpan settingan yang udah kita buat. Jadi misalkan kita udah setting preset 1 contohnya, kemudian filternya pakai mode apa. Nah, nanti setelah kita udah setting, nanti kita simpan melalui tombol store ini. Dan ini tombol power on off-nya. Baik, saya akan coba praktek untuk menggunakan mikrofon, bagaimana cara alat ini untuk
bekerja mengatasi atau mengendalikan sebuah feedback dari mikrofon ya. Yuk langsung kita coba. Ya baik, kita coba dulu. Kita mulai dari awal, kita reset dulu alatnya supaya kita mulai dari nol ya. Ya, kita akan coba menggunakan mode otomatis dulu. Jadi filternya dia akan bekerja secara otomatis. Dia akan menangkap frekuensi-frekuensi feedback yang dia terima itu secara otomatis. Jadi kita pilih filter nomor 3. 3 itu otomatis. Ini 3 ya. Ini untuk filter 3 kita akan coba. Nah, jadi di sini ada LED indikator 1 sampai 12. Jadi ini mode filternya. Nanti ketika akan ada feedback, nanti 1 2 3 4 sampai dengan 12 ini dia akan mengunci frekuensi. Jadi ketika ada feedback, nanti frekuensi tertentu akan dikunci nanti LED nomor 1 dan seterusnya seperti itu ya. Kita coba dulu, saya coba nyalakan mic-nya. Saya pakai mic Axle MC4 kemarin yang saya review. Saya coba naikkan gain-nya. Cik 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 1 2. Nah, ini saya sudah naikkan fadernya. Volume sekarang di posisi minus 11. Dan di luar sana di power amplifier saya gunakan volume kurang lebih di posisi jam 3 ya. Jadi ini udah karena ini ruangannya kecil, jadi saya nggak terlalu besarkan untuk volumenya. Yang penting nanti kita bisa tahu atau bisa terjadi feedback aja. Jadi nggak perlu suara besar, yang penting feedbacknya nanti akan terdeteksi oleh alat ini. Oke, saat ini sih belum ada feedback ya. Saya coba naikkan untuk volumenya. Nanti teman-teman coba perhatikan ya, lampu yang kedip di alat ini, di FBQ ini, nanti dia akan berhenti berkedip. Jadi artinya ketika dia berhenti berkedip, nanti dia sudah menangkap satu buah frekuensi atau beberapa frekuensi yang akan dia kunci, yang pada saat saya ngomong nanti ada feedback. Nah, itu dia menemukan frekuensi tertentu yang menyebabkan feedback ya. Ini saya coba besarkan lagi volumenya. C 1 2. Nah, ini sudah minus 7 dB dan ini belum ada feedback. C 1 2 C. Saya coba dekatkan volume, saya coba dekatkan mic-nya ya biar terjadi feedback. Ini jarak mikrofon saya antara dengan speaker. Ini saya pakai speaker loudspeaker 1x15 in, jaraknya kurang lebih satu lengan dengan volume pada power amplifier itu di area jam 3 dan di mixer itu minus 7 dB. Seharusnya itu udah terjadi feedback ya. Saya coba dekatkan mikrofonnya. C 1 2. C 1. Belum ada feedback. Kita buat feedback. C 1 2 C. Tes. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini ada lampu LED indikator yang berhenti berkedip. Ada dua. Kelihatan nggak? Ya. Ya, ada dua. Berarti dia sudah menangkap frekuensi feedback tadi di area tertentu ya. Jadi contohnya, misalkan saya berdiri di sini dan terjadi feedback di area ini atau di wilayah ini, ada frekuensi yang membuat mikrofon ini feedback dengan speaker. Jadi dia sudah menyimpannya di sini. Ada dua filter ya yang udah berhasil dia simpan. Saya coba lagi, nanti harusnya dia nambah ke nomor 3 dan seterusnya. C 1 2.
C. Ya, ini saya naikkan lagi untuk fadernya menjadi minus 1,7 dB karena agak susah feedback ya. Padahal ini saya jaraknya sudah berapa ini? Jaraknya 1 meter kurang ya, kurang lebih 70 cm ya. 70 cm dari speaker C12. Oh, ini tadi dia udah nambah satu lagi ya. Nambah satu lagi filternya. Dia sudah menyimpan 3. Cik, saya coba dekatkan lagi. C12. Nah, dia langsung teredam. Langsung teredam. Padahal di sini saya jaraknya sudah 50 cm. 50 cm dari speaker. Sekarang jaraknya 30 cm dari speaker. C, tes. Nah, itu feedback untuk yang frekuensi rendah. C12. Mungkin saya tambahkan ini ya, settingan untuk equalizernya supaya terjadi feedback. C, tes. Height-nya saya tambahkan. C, tes. Tes. C. C, tes. Tes. Ya, itu tadi udah terjadi feedback dan di sini sudah naik ya. Sekarang menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, sudah 5 frekuensi yang berhasil dia simpan atau yang berhasil dia tangkap. Frekuensi itulah yang menyebabkan feedback pada mikrofon di depan speaker monitor ya. Saya akan coba preset nomor 3 atau otomatik. Caranya seperti ini, kita putar jog wheelnya sampai ke 3 ya. 3 ini adalah settingan otomatiknya. Nah, terus kemudian di sini ada engine L, ada engine R. Jadi kita mau setting satu-satu kanan kiri atau nanti kita mau coba setting berbarengan. Kalau kita setting kanan kiri ya udah seperti ini, udah ini udah kanan kiri terpisah ya masing-masing. Kalau kita mau couple atau kita setting dua-duanya langsung sekaligus ya, kita tekan aja di sini di engine R, kemudian kita tekan yang atas yang engine L. Nah, seperti ini. Jadi dua-duanya udah nyala. Jadi otomatis untuk settingan kanan dan kirinya ini udah otomatis sama ya, nggak mungkin beda kalau udah seperti ini. Nah, kita coba pakai mikrofon. Kita coba nyalakan dulu mikrofonnya. Saya pakai mikrofon asli MC4 kemarin yang saya review ya. Ini dia. Baterainya tinggal 1. Oke, cek 1, 2 dan saya gainnya belum saya naikkan ya. Ini saya pakai channel 3. Mana tadi? Nah, di sini saya pakai minus 8,3 dB ya. Kemudian ini belum ada terjadi feedback. Cek 1, 2, saya coba akan dekatkan dengan mic-nya. C. Ya itu. Nah, itu udah terjadi feedback dan di sini filter RL-nya kanan dan kirinya sudah menangkap dua frekuensi ya. Jadi dia sudah menemukan frekuensi feedback tertentu, kemudian dia tangkap dan akhirnya dia kunci aduk untuk diredam. Jadi sekarang udah nggak ada feedback lagi. Ya. Jadi cara simpelnya seperti itu ya, teman-teman. Untuk penggunaan Feedback Destroyer FBQ1000 dengan preset nomor 3 atau settingan full otomatik. Full otomatik ya untuk 3 ya. Jadi nomor 3 ini adalah settingan otomatis yang tidak perlu kita setting, dia akan otomatis bekerja sendiri. Gitu ya. Beda dengan preset yang lain di buku panduannya yang kita dapat ketika kita beli
itu kan ada buku panduannya. Di sini tuh ada 10 preset ya, kemarin itu saya baca ada 10 preset. Nah ini ada 10 preset. Preset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Di sini ada 10 preset. Ini ada 10. Dan dari masing-masing preset itu ada filternya. Ada 12 filter yang tadi LED berkedip itu adalah filternya ya. Contohnya preset 1 LR, ini SI. SI ini adalah single mode. SI sub filter preset 1 di filter 1 sampai dengan 9 dia menggunakan SI atau single mode. Kemudian di filter nomor 10 itu menggunakan automatic. Dari 10 sampai berapa nih? Sampai 12. Nah, kebetulan kan yang ini saya pakai kan preset nomor 3. Preset nomor 3 adalah dia settingan full automatic dari filter 1 sampai filter nomor 12. Jadi dia udah otomatis. Seperti itu aja penjelasan atau tutorial ya, atau tutorial praktek singkatnya dari saya. Kalau misalkan nanti kurang jelas atau kurang paham ya, nanti bisa komentar di kolom komentar biar nanti saya jelaskan pada teman-teman ya. Cukup sekian aja ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.